watas tahdiru tafsiraka wa tafritaka wa dha'fika wa hajatika ilallah. Kiat berikutnya yang diajarkan oleh penulis kitab ini untuk supaya lebih baik kita dalam mengerjakan sholat, lebih bisa khusyuk, yang diajarkan oleh beliau, watas tahdiru taksiraka, selalu hadirkan dalam hati betapa kita lebih banyak mempunyai taksir, kekurangan. Munculkan selalu kesadaran dalam hati bahwa betapa kita sebagai manusia itu lebih banyak mempunyai kekurangan dibanding kelebihan. Karunia Allah pada kita tidak terbatas. Di saat yang sama, kita yang cuma diminta untuk mensyukuri karunia-Nya, seringkali syukur kita terlalu remeh. Bahkan tidak sedikit di antara umat manusia muslim yang merasa sudah puas dengan membaca alhamdulillah, berarti sudah mensyukuri nikmat Allah. Banyak yang enggak merasa ketika Allah berikan padanya anugerah harta, dia sudah mengucapkan alhamdulillah dengan nikmat harta itu. Ketika datang pengemis, dia enggak ngasih, dia enggak merasa bahwa dengan itu berarti dia belum mensyukuri nikmat Allah. Padahal harusnya kita merasa di antara mensyukuri nikmat Allah, nikmat rezeki, siapapun hamba Allah yang dihadirkan kepada kita dan kita tahu dia itu sangat membutuhkan uluran tangan kita, walaupun dia belum minta, semestinya kita sudah tergerak untuk memberi. Itu sebagai wujud syukur. Nah, ketika kita mengerjakan sholat, hadirkan kesadaran taksir betapa kita sering mengalami memiliki banyak kekurangan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa tafritaka, betapa kita masih sering lalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Lebih dari itu, wa tastahdiru annana sahiruna ilallah, hadirkan pula kesadaran dalam hati bahwa kita semuanya sedang berjalan untuk menghadap Allah. Liwafina amalana, untuk menerima balasan seluruh amal kita. Kita sudah tahu bahwa ketika amal yang kita kerjakan, sholat seperti apa yang oleh Allah akan diberi penghargaan, sholat seperti apa yang akan diabaikan, kita tahu itu. Kita ngerjain sholat, kita sedang menghadapkan sholat kita kepada Allah. Munculkan kesadaran ketika dalam sholat itu jiwa kita tidak ada di situ. Kita ngerjain sholat, badan kita bergerak, mulut kita membaca, jiwa kita, hati, pikiran kita enggak ada di situ. Ibarat kita memberikan sesuatu kepada seseorang, muka kita melengos.
Bahkan lebih-lebih, ibarat kita memberikan sesuatu tapi dengan muka masam. Muka seolah kita memberikan itu terpaksa, seolah kita enggak suka memberikan itu kepada dia. Boleh jadi sama dia pemberian kita, walaupun sebetulnya dia sangat membutuhkan, akan ditampel. Sholat kita bukan kita berikan pada Allah. Allah enggak membutuhkan semua yang kita kerjakan untuk kita sendiri. Seseorang yang kita beri yang dia sebetulnya sangat membutuhkan, ketika sikap pemberian kita enggak baik, boleh jadi sama dia ditolak. Walaupun ada yang ngomong, kalau enggak terpaksa gua tolak pemberian dia, saking terpaksanya aja gua terima. Walaupun sikap dia ketika memberi kayak begitu banget. Semua amal baik yang kita kerjakan bukan untuk kita berikan pada Allah. Allah enggak butuh itu. Untuk diri kita sendiri. Itu salah satu akidah yang wajib kita yakini. Wallahu waliyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan dari siapapun. Semua yang Allah perintahkan atas kita, bahkan semua yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, itu semuanya untuk kita manusia. Tidak ada satupun yang untuk Allah. Ketika kita mengerjakan amal baik, enggak cuma sholat, semua amal soleh. Kita sedekah, kita puasa, kita baca Quran, kita berzikir, semua amal soleh yang kita tujukan melaksanakan perintah Allah. Hadirkan kesadaran dalam hati bahwa semua amal soleh kita itu pada akhirnya akan segera dibalas oleh Allah. Dan balasan itu akan diberikan sesuai dengan bagaimana amal soleh itu kita kerjakan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari selalu kita punya rencana mengerjakan sebaik-baiknya, rencana itu harus lebih kita utamakan dalam hal mengerjakan perintah Allah. Kita bangun rumah, bisa bangun terbaik, cari tukang terbaik. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, laksanakan dengan cara yang paling baik. Di satu hadis qudsi, hadis ini dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, 6737 At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Wahai hamba-hambaku, semua amal baik itu adalah amal baik kalian. Uhsiha lakum. Dan semua amal baik kalian itu aku simpan. Aku catat. Tidak ada satupun yang aku akan lalaikan memberikan balasan. Aku simpan, aku catat. Lakum untuk kalian. Summa uwaffiyakum iya. Lalu pada waktunya aku akan berikan balasan buat kalian. Faman wajada khairan. Siapapun di antara kalian yang nanti mendapatkan balasan baik, falyahmadillah. Maka sanjunglah Allah. Pujilah Allah. Sebaliknya, waman wajada ghairu dzalik, siapapun nanti kalian yang mendapatkan balasan tidak baik, walaupun sudah beramal soleh, sholat dan segala macam, ketika kalian mendapatkan balasan tidak baik, fala yalumanna illa nafsah, jangan pernah menyalahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Jemaah dan Allah ayyakum ajma'in. Di hari kiamat nanti akan sangat banyak manusia yang merasa selama hidup di dunia dulu
dia sudah banyak beramal soleh. Akan banyak golongan manusia, kelompok manusia yang dulu selama hidupnya di dunia dia banyak beramal soleh. Karena itu dia yakin banget ketika dihadapkan di hadapan Allah di yaumil mahsyar, dia pede bahwa dia akan lolos seleksi untuk masuk surga. Namun ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Allah beritahukan hal itu pada kita melalui surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Qul, sampaikanlah wahai Rasul kepada umatmu. Hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala. Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang akan rugi? Al-ahsanin, orang-orang yang akan rugi a'mala, padahal mereka banyak mengerjakan amal soleh, banyak mengerjakan perbuatan baik. Siapa orang-orang yang rugi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang dulu di dunia banyak beramal baik, berbuat baik, tapi amal mereka batal. Amal mereka enggak ada balasannya di sisi Allah. Wa hum yahsabun, padahal mereka sudah yakin banget annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka sudah banyak berbuat baik. Ini yang harus selalu kita hayati. Jangan karena kita merasa melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, pasti nanti akan dapat balasan, akan dapat ganjaran. Harus hati-hati. Lebih-lebih amal soleh yang disaksikan banyak orang, di saat yang sama tidak banyak orang yang mengerjakannya. Itu rawan sekali untuk kita menjadi riya, menjadi sombong. Kalau sholat berjamaah riya, udah gak zamannya sekarang. Karena yang jamaah banyak. Mungkin yang gampang riak ngisi kotak amal, yang datang banyak, yang ngisi enggak banyak. Ketika perbuatan baik enggak banyak yang melakukan, kok kita dengan taufik Allah kita bisa melakukannya, itu rawan untuk menjadi riak. Jadi Al-Kahfi 103-104 Allah kasih tahu kita betapa nanti di hari kiamat akan banyak orang-orang yang semula pede banget, yakin banget dulu di dunia dia selalu melaksanakan perintah Allah, yakin dia bahkan dapat banyak balasan dari Allah, ganjaran dari Allah, ternyata enggak ada hasilnya. Ini berlaku untuk semuanya. Mereka yang non muslim yakin agamanya yang benar, mereka menjadi orang yang soleh di dalam agamanya masing-masing. Kita wajib meyakini mereka yang non-muslim, sesoleh apapun mereka, enggak ada apa-apanya di hari kiamat. Setiap agama ada umatnya yang soleh, yang rajin ibadah.
umat Kristiani ada yang rajin ibadah yang soleh. Kita wajib meyakini walaupun mereka orang soleh di dalam agamanya, karena yang mereka sembah bukan Allah, sedangkan hari kiamat sepenuhnya kekuasaan ada pada Allah. Bahkan di satu hadis, mereka yang melaksanakan perbuatan baik, mereka yang menyembah bukan Allah, ketika mereka akan meminta balasan, Allah gampang. Dulu kamu sembah siapa? Kamu niat berbuat baik untuk siapa? Minta sama Tuhan kamu. Termasuk di hadis itu, orang Islam yang riya berbuat baik karena pengen disanjung oleh si anu. Nanti di hari kiamat dihadirkan oleh Allah. Allah kasih tahu, dulu kamu berbuat baik bukan semata-mata karena aku, tapi karena kamu mengharapkan balasan dari si anu, sanjungan dari si anu, minta sama dia balasannya. Orang yang pasti akan kecewa, akan rugi di hari kiamat nanti, orang-orang soleh dari kalangan umat agama lain. Itu yang pertama. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Yang paling akan merugi mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, beragama tidak dengan agama Allah. Meskipun mereka soleh di dalam agamanya itu, fahabitat a'maluhum, semua kebaikan baik-baikan mereka, amal soleh mereka di hari kiamat tidak ada, batal. Di dunia mereka yang soleh, apapun agamanya, non muslim, dia soleh karena kesolehannya dia banyak membantu orang lain. Di dunia Allah berikan balasan. Andaikan masjid kita dapat sumbangan dari non muslim 5 miliar, dia dapat balasan di dunia. Jadi saking baiknya Allah, siapapun manusia, siapapun Tuhan yang dia imani, ketika dia berbuat baik pada hamba Allah, Allah akan berikan balasan. Cuma di dunia. Balasan di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang berbuat baik murni karena Allah dan cuma mengharapkan balasan akhirat. Alias cuma mengharapkan balasan dari Allah. Jadi di hadis kursi ini, wahai hambaku, semua amal baik kalian aku catat, aku simpan untuk kalian, hingga pada waktunya nanti aku akan berikan balasan. Siapa saja yang mendapati balasan baik, sanjunglah Allah, pujilah Allah. Yang mendapat balasan tidak seperti itu, tidak baik, jangan pernah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kita yang ternyata sholatnya gak ada balasannya, jangan salahkan DKM. Gara-gara DKM namanya Tuhan gak basisnya gak dibikin nyaman, jadi aku gak khusyuk sholat. Jangan salahkan orang lain. Kondusivitas masjid untuk ibadah itu nomor sekian untuk kekhusyukan. Yang paling utama dari dalam diri kita masing-masing. Orang yang semangat khusyuknya tinggi, kuat banget, walaupun sholat di tengah-tengah bising yang terlalu, itu akan tetap bisa khusyuk. Sebaliknya orang yang dalam dirinya gak ada semangat untuk khusyuk, walaupun sholat sudah sendiri, gak ada yang lain, gak ada suara apapun, jangan harap dia akan khusyuk. Yang pasti siapapun mengerjakan sholat, selalu ada yang mengganggu. Pengganggu permanen, iblis. Kita sholat malam sendiri di rumah, di ruangan sendiri, enggak ada yang lain. Jangan dikira enggak ada yang lain, iblis itu ada.
jamaah dan Allah ya kumajma'in. Jadi ketika kita mendapatkan balasan yang baik, perintah Allah, pujilah Allah, sanjunglah Allah. Enggak cuma nanti, di dunia pun ketika kita bisa mengerjakan perbuatan baik, jangan pernah merasa, wah, aku hebat, aku bisa melakukan kebaikan di saat mana orang lain enggak bisa mengerjakannya. Jangan. Ketika kita melakukan kebaikan, harus yang kita ingat Allah. Aku bisa begini karena taufik dari Allah. Aku bisa hadir duduk di majlis ilmu karena taufik dari Allah. Dengan adanya sikap seperti ini, kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan menjadikan kita sombong. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang tidak baik, buruk, jangan pernah mengingat Allah. Tapi ingatlah diri kita sendiri. Kita duduk bareng-bareng ngerumpi aib orang lain. Jangan pernah ini kita bisa melakukan ini karena kehendak Allah. Jangan. Di surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Ma asabaka min hasanatin. Kebaikan apapun yang terjadi padamu, yang kamu lakukan, faminallah, itu dari Allah. Karena taufik Allah kita melakukan kebaikan. Karena anugerah Allah, karunia Allah kita mendapatkan kebaikan. Kita duduk di majlis ilmu, lalu kita dapat ilmu, itu karena Allah, bukan karena siapapun. Wa ma asabaka min sayyi'atin. Sebaliknya, keburukan apapun yang terjadi padamu, fa min nafsik, maka itu berasal dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, aku utus engkau untuk manusia sebagai utusan. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jamaah dan Allah ayatnya jemaah. Tambah di ayat yang lain, setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, jangan pernah sedikit pun kita meyakini ini pun kehendak Allah. Karena Allah tidak akan pernah meridhoi, menghendaki perbuatan buruk. Kemaksiatan, kedzaliman, kefasikan, Allah tidak pernah meridhai hal itu. Kenapa pula kita katakan ini pun kehendak Allah? Di surah Az-Zumar ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم. Jikapun kalian melakukan kekafiran, fa innallaha ghani ankum, Allah maha kaya. Kita semua melakukan kemaksiatan, enggak ada pengaruhnya buat Allah. Allah maha kaya, enggak terpengaruh oleh siapapun. Atau kita semua melakukan kebaikan, juga enggak ada pengaruhnya buat Allah. Yang jelas, wala yardha li'ibadihil kufr, Allah tidak rela hamba-hambanya melakukan kekafiran, kemaksiatan, kedzaliman. Allah tidak rela hamba-hambanya melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan.
Karena itu ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan pernah katakan ini pun kehendak Allah. Yang suka melakukan hal itu, mengatakan hal itu, dia berbuat buruk, dia bilang ini pun kehendak Allah. Kamu gak akan lakukan kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Yang suka mengatakan hal itu cuma orang-orang yang tidak tahu. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Al-A'raf 28. Ini orang kafir omongannya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya' atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu fahishatan, bila mereka orang-orang kafir melakukan satu perbuatan keji, perbuatan buruk, qalu mereka berkata wajadna 'alaiha aba'ana. Perbuatan ini perbuatan yang dulu dilakukan oleh bapak moyang kami, wallahu amarna biha, dan Allah menyuruh kami melakukan hal ini. Ya, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, mereka tawaf sambil telanjang bulat. Kata mereka, ini perintah Allah. Bapak moyang kami dulu juga begini. Qul, jelaskan pada mereka wahai Rasul, innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak akan pernah memerintahkan perbuatan buruk, perbuatan keji. Setiap perbuatan keji, yakin itu bukan perintah Allah. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang Allah? Jemaah dan Allah ya majma'in. Jadi di antara kiat supaya kita lebih baik dalam sholat, hadirkan kesadaran bahwa semua yang kita perbuat ini diawasi oleh Allah, pada saatnya akan diberikan balasan oleh Allah, dan balasan itu diberikan sesuai dengan bagaimana kita mengerjakan perbuatan itu. Apakah mencontoh Rasulullah seutuhnya atau tidak? Dalam hadis Nabi, riwayat Imam Al-Hakim, kata beliau hadis ini sahih. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dilladhi awsahu, bahwa Nabi pernah memberikan nasihat kepada sahabat yang beliau kasih wasiat. Idza shallaita fashalli sholatan muwaddi'in. Jika kamu mengerjakan sholat, maka kerjakanlah sholat seperti sholat orang yang paling terakhir, seperti orang yang mengerjakan sholat dan itu sholat terakhir dia, karena selanjutnya dia akan mati. Ini hadis sahih dari Imam Al-Hakim. Ketika seseorang yakin bahwa ini kesempatan dia terakhir untuk mengerjakan sholat, yakin dia akan kerjakan sholat itu sebaik-baiknya. Ini perintah Nabi, kerjakanlah setiap sholat itu seolah-olah itu sholat terakhir, seolah-olah itu kesempatan terakhir kita. Setelahnya boleh jadi kita tidak sholat lagi. Nasihat Nabi yang lain, nasihat kepada saudara ipar beliau, Abdullah bin Umar. Empoknya Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar, itu istri Nabi. Nabi berikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, kata beliau,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Dalam menjalani kehidupan dunia ini, jadilah kamu seperti orang asing di satu wilayah. Ketika kita berada di wilayah asing, kita baru datang, orang yang cerdas dia enggak akan sembrono di situ, tidak seperti di kampung sendiri. Dia akan hati-hati. Dia akan ikuti kebiasaan orang kampung itu, dia tidak akan melanggar hal-hal yang dianggap tabu di kampung itu. Nasihat Nabi kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia, hiduplah di dunia seperti orang asing yang selalu hati-hati, enggak sembrono. Atau abir sabilin, bersikaplah di dunia seperti penyeberang jalan. Nasihat sederhana. Penyeberang jalan akan lihat kanan kiri, enggak main gelonong lari nyebrang itu aja. Ketika dia pastikan yakin aman, baru dia akan jalan. Jalannya pun akan buru-buru, tidak santai. Ketika sudah yakin aman tapi jalannya kok santai, itu bukan orang yang